Salam Rahayu, berjumpa lagi di channel Mbak Witri. Channel yang membahas masalah percintaan dan rumah tangga dari kacamata spiritual. Pelet, pemikat, atau mantra cinta merupakan jenis ilmu gaib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Istilah pelet biasanya digunakan secara khusus untuk merujuk pada ilmu atau praktik mantra cinta di daerah Jawa atau di Indonesia pada umumnya. Di berbagai budaya sepanjang sejarah manusia sebenarnya telah ditemukan berbagai bentuk praktik mantra cinta. Meskipun memiliki nama yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk menanamkan rasa cinta di hati sasaran. Pertama, ajian pengasih sukmo. Jenis pelet ini bisa membuat target tergila-gila kepada Anda dan akan selalu rindu jika tidak melihat Anda sebentar saja. Pelet ini akan mempengaruhi ke dalam pikiran dan juga hati target hingga bertepuk lutut bahkan memohon agar Anda selalu di dekatnya. Kedua, ajian puter giling. Dengan pelet puter giling, maka target hanya akan menginginkan Anda seorang saja. Hatinya tidak akan pernah tertaut kepada orang lain, seberapapun mempesonanya. Bahkan, hanya Andalah yang akan selalu difikirannya jika melihat lawan jenis. Pelet ini cocok bagi Anda yang menginginkan agar pasangan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Ketiga, ajian tresno sejati. Ajian ini cocok bagi Anda yang pasangannya keras atau galak, karena bisa membuat target menjadi penurut dan menuruti kemauan Anda bahkan jika mereka tidak suka. Bahkan target bisa menjadi sangat romantis dan tidak akan pernah lagi menunjukkan amarah. Jadi jika Anda mendambakan rumah tangga yang harmonis, maka jenis pelet ini sangat cocok bagi Anda. Keempat, ajian asmoro bangun. Dengan melakukan ritual pelet ajian asmoro bangun, maka akan membuat pasangan hanya akan mencintai Anda seorang saja dan tidak akan pernah memikirkan lawan jenis. Pelet ini cocok bagi Anda yang merasa pasangannya ganjen atau suka selingkuh. Kelima, ajian Dewi Asih. Ajian pelet ini akan membuat pasangan menjadi lengket terus dan akan menambah kemesraan. Jadi jika Anda merasa pasangan sudah tidak seharmonis dulu, maka pelet ini cocok bagi Anda. Keenam, ajian pedot asih. Untuk ajian pedot asih, sangatlah cocok untuk mereka yang menyukai sesama jenis, baik itu homo, gay, lesbian, dan lain-lain. Dengan ajian ini, maka target akan menyukai Anda bahkan jika mereka tidak pernah menyukai sesama jenis. Jika Anda menghendaki untuk penurunan ilmu pelet putih secara aman dan bisa secara jarak jauh, bisa menghubungi saya atau asisten saya Mbak Laras di kontak yang ada di bawah ini. Layanan pelet yang saya sediakan memiliki wujud berbeda-beda. Wujud tersebut kami sebut sebagai sarana. Sarana ini berbeda-beda. Ada yang berupa penurunan ilmu pelet, mustika pelet, minyak pelet, dan lainnya. Syaratnya, pelet tersebut bukan untuk main-main dan diniatkan untuk dinikahi. Sekian dari saya Mbak Witri, pakar metafisika kejawen dan ratu susu Jawa, pamit undur diri. Salam Rahayu.